Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cak Sul. Kali ini saya akan mengunboxing paket dari Lock-On, guys. Lock-On power bank plus 17.600 mAh. Oke, bagaimanakah bentuknya dan power banknya? Tapi sebelum itu tolong klik tombol subscribe dan loncengnya, guys, ya. Jangan lupa itu. Oke, di sini kita langsung saja unboxing. Ini power bank ini saya dapatkan dengan harga 175. Dengan kapasitas yang sangat besar. Kalau lihat dari mereknya sih sepertinya ini kapasitasnya real, beda sama halnya dengan merek S atau Prof dari V, itu mungkin tidak tahu itu real apa tidak. Oke, di sini, oh, ini kosong. Ini dia power banknya. Oke, kita buka dulu ini, guys. Wow, ini kita mendapatkan garansi label pengembalian, guys. Wow. Dapat stiker dari Lock-On mobil aksesoris, dan ini mendapatkan kabel micro USB cuma 38 cm, merek Lock-On. Ampere. Oke, ini kabelnya sekilas, oh, ada mereknya. Tak kelihatan, guys. Dan ini power banknya, wow, besar sekali, guys. Di sini ada barcode untuk keaslian produknya. Kalau untuk kapasitasnya nanti saya akan coba ukur pakai aplikasi, guys. Akan saya samakan hasil dari aplikasi sama hardware atau pakai charger dokter. Oke, di sini power banknya 17.600. Untuk portnya DC 5 volt 2,1, yang 5 volt ada smart IC nya ini ada 3. Oh, ini input, yang ini output 1, output 2. Berarti yang output 1 ada smart IC nya lebih bagus untuk menjaga baterai kita. Jika posisi full, dia akan berhenti sendiri. Oke, semoga saja ini real, tapi ini cuma unboxing saja, guys. Untuk reviewnya nanti saya coba-coba dulu sampai 1 minggu untuk melihat hasilnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.